Oke, kembali lagi bersama saya Yonatan Sunoto di channel Sinek Metode Data Indonesia. Kali ini saya mau bahas overview dulu mengenai Power BI, apa itu Power BI, produknya apa aja, fitur di dalamnya, sedikit gambarannya. Kita langsung masuk aja ke slide yang sudah kita persiapkan. Jadi, kalau ngomong soal bisnis, the opportunity is the bigger than you may think. Jadi, 1,6 triliun dolar itu bermain di data dengan di sub data, analitik, dan banyak orang. Jadi, bagaimana caranya menggabungkan itu semua? Nah, Power BI experience your data, anyway, anywhere. Nah, dia ini menggabungkan antara seluruh produk Microsoft, bahkan non-Microsoft cloud, dan on-premise data. Bisa dilihat di sebelah kiri Anda, itu kalau untuk Microsoft sudah jelas produknya. Nah, untuk non-Microsoft cloud, nanti pada video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana integrasi data dengan Power BI Desktop, lalu juga Power BI di web, bahkan di reporting services. Nah, lalu untuk on-premise data, kita juga bisa terhubung dengan Teradata, SAP, Oracle, IBM, Hadoop. Nah, dari semuanya itu, kita juga ada intelligence data untuk sistem analitik, machine learning, statistical analysis, dan intelligent apps. Nah, untuk tampilannya sendiri, kita ada live dashboard dan report. Jadi, kita bisa provide 360 derajat point view kita, lalu juga kita bisa track data secara real time, real time underlying report, dan juga kita bisa mempin ya, jadi mempin new visualization KPI untuk monitor performance. Lalu untuk Power BI sendiri juga sudah menganut sistem mobile app, jadi kalau kita download nanti di seluruh sistem operasi yang di smartphone Anda gitu, entah itu di iOS atau Android, kita sudah native apps, lalu juga bisa mendapatkan alert, dan juga kita bisa collaborate dan share dashboard seperti yang ada di slide di depan Anda sekarang. Nah, untuk nanti lebih mudahnya, kita akan setelah video ini, video selanjutnya kita akan mencoba langsung membuat Power BI. Nah, di sini bisa dilihat kita juga terhubung dengan seluruh kebutuhan data bapak-bapak ibu. Jadi kalau misalkan mau mengkoneksi data bapak ibu, kita juga ada satu terkoneksi dengan logo-logo perusahaan yang ada di sebelah kanan Anda. Nah, Power BI juga sudah menganut untuk intelligent voice atau Cortana. Nah, jadi di Cortana ini kita bisa, misalkan contoh di depan, hey Cortana, show me my sales opportunity. Nah, itu ketika Anda mengatakan seperti itu, maka Cortana akan memunculkan dashboard sesuai dengan apa yang Anda butuhkan karena sudah terintegrasi dengan Cortana. Cukup menarik, bukan? Nah, lalu juga seamless integration dengan Office 365. Jadi, ketika Anda sudah menggunakan Office 365, kita juga sudah bisa berintegrasi dengan Power BI. Kolaborasi, seamless navigation, Excel data and pin live chat dengan Power BI dashboard, serta kita bisa melihat Excel spreadsheet yang disupport baik di online maupun di Excel nanti yang di on-prem. Nah, dia juga powerful self-service, jadi dia ad hoc analysis di Excel atau di Power BI Desktop. Nanti saya akan coba demokan di sisi Power BI Desktop-nya. Nah, kita bisa mengonekkan seluruh data source-nya yang dari di cloud, data source di lokal, maupun data source database. Jadi, empat kata kunci, connect, shape, transform, and clean, join, and model, serta extend, kita semua dapat mengekos data tersebut untuk masuk dalam Excel. Nah, tampil di depan ini adalah untuk relationship-nya. Jadi, relationship setiap tabelnya ini, kalau Anda sudah familiar dengan menggunakan dulu seperti line diagram dan sebagainya, nah ini kita tidak akan sulit untuk mencerna dan mengolah data dengan menggunakan Power BI. Nah, untuk one-click publish-nya sudah terintegrasi dengan Excel, atau kalau di Power BI Desktop, itu sudah ada tombol publish. Jadi kalau kita mau publish ke kolega, ke teman, ke satu tim, atau bahkan ke publik gitu, nah itu cukup kita publish kalau di Power BI Desktop, klik di sini. Kalau untuk di Excel, berarti kita mempublish ke Power BI. Sama fungsinya seperti yang di Power BI Desktop. Nah, deploy quickly with a hybrid solution. Jadi kalau misalkan kita punya solusi, oh saya butuh solusi untuk data di bawah, saya pakai SQL Server atau data source on-premise, tapi saya mau buka dashboardnya live report gitu, bisa nggak sih Pak Yonatan? Nah itu jawabannya itu bisa. Jadi untuk apa namanya hybrid solution seperti itu, kita bisa meng-schedule refresh lah connection, lalu juga untuk mengkonekkan ke on-premise SQL itu juga sudah bisa dengan tabular dan multidimensional.
Seamless integration ini juga tidak menutup kemungkinan dengan data warehouse Bapak Ibu, IoT, Big Data, dan Advanced Analytics. Nah, untuk developer, kita juga mempersiapkan yang untuk embedded, extend, dan integrate. Jadi, kita kalau mau embedded si Power BI itu bisa langsung kita embedded ke website Anda, atau kalau untuk kita mau extend, misalkan dengan custom visual yang lain, atau kita mau integrasikan dengan aplikasi yang Anda miliki. Nah, ini salah satu contoh yang sudah menggunakan Metobank, NAS, dan yang lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Untuk video selanjutnya, saya akan mendemokan beberapa dari fitur Power BI serta perbedaan serta lisensinya seperti apa untuk Power BI. Terima kasih.